Terima kasih ya Samsung. Oke. Okay. Terima kasih berat. Udah sponsor Siko Babi paling besar ya, bawah bawah tu. Berdal kongsan tadi ya. Oke okay, guys, ini dia ayah Samsung. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau karena sudah berkongsi rezeki hari ini. Dia sudah potong satu ekor babi. Ini kedua kali saya datang ke sini, dua ekor sudah dipotong. Ini tadi seberat 40 kg. Kalau harga pasaran dia satu ekor ni, saya rasa tak mampu nak beli ni satu ekor ni. Ini dari dekat ribu-ribu ringgit satu ekor ni. Oke, okay. Hari ini saya bersama dengan ayah Samsung akan memangsuh ini daging babinya tadi ya. Sebenarnya banyak tadi ini dia punya daging, tapi kita masak berbagai cara lah ya. Ada yang dimasak pansuh, ada yang dimasak goreng, ada yang dimasak sup. Tapi kita untuk sedikit yang ini kita masak pansuh ya. Masakkan dalam buluh. Ini memang wajib kalau di rumah panjang. Harus ada. Ya. Oke, okay, di sini saya punya bahan-bahan. Di sini ada daun salam, garam Ajinomoto dan juga serbuk perasa. Oke. Okay. Saya bagi ayah Samsung lah untuk menggaulkan semua bahan-bahan ini. Saya masukkan daun salam. Nah, ini daun salam yang sudah dijemur, ya, kering. Masukkan garam. Kalau masakan dalam pansuh ini, kita harus masin sedikit. Kalau tidak masin sedikit, kita punya masakan tidak sedap. Jangan banyak tahu, sedikit di hujung lidah saja. Ini Ajinomoto juga wajib karena ini penambah rasa dia untuk rasa yang lebih mengancam. Dan yang ini serbuk perasa ayam. Okey Samsung, silakan diperuk-peruk ya. Okey, tangan sudah okey. Sudah cuci ya? Sudah. Okey, sudah mandi ya? Sudah. Okey, nanti. Okey. Okey guys, yang kat sini nampak ni, ni. Mana dia? Oh, ini Ayak Samsung Channel. Bukan yang Samsung gadget tu, ini Ayak Samsung Channel. Okey, jangan lupa subscribe. Support dia. Okey, yeah, alright. Okey. Okey, okay, silakan dari Samsung. Kita akan mulakan proses meruk-meruk dia, guys. Meruk dia pakai kasar kasam. Kalau meruk dia macam kasam. Ini dia. Okey, guys. Ini mau dikuah kah? Kalau mau dikuah kita campur air sedikit. Boleh juga. Boleh. Okay, guys, kita kena pastikan garam tu betul-betul meresap, guys. Kena pastikan garam-garam itu betul-betul meresap masuk dalam daging babi tersebut. Okey guys, teruskan. Okey ini. Okey. Ini kita punya air. Saya tadi ambil di sungai ini air. Kita tidak air tidak ada bekas-bekas, kita gunakan buluh saja. Cukup okey. Okey, okey. Dia berkuah-kuah campur ni, perut-perut agaknya. Okey. Tidak eh. Segera pengedang. Wah, tambah lagi guys, tambah lagi. Oke. Dia melekat dengan garam tu. Ya. Oke, mate. Sudah. Oke. Okay. Nah, ini kamu punya. Okay. Ini saya punya. Masukkan dalam dulu sekarang. Wow. Rumah. Alright. Aku tengok orang yang betul-betul pakar guys. Dia tidak lama memasukkan buluh daging dalam buluh. So kalau kita di rumah panjang memang banyak sumber makanan. Sumber bahan-bahan memang banyak. Jadi tidak susah untuk cari lauk. Cuma yang kita perlu ada Ajinomoto dan garam. Itu harus ada. Karena kalau itu tak ada, tawau. Tak boleh makan nanti. Nampak gayanya saya akan menang, guys. Penuh tak? Nih, was gerak tak? Okay, boleh atau boleh? Boleh. Buka penuh yang udah gimana? Oke, bentar tu. Tumuk. Oke, cip nutup ya. Marah. Bagi kuah. Bagi. Saya madu kopi. Oh. Ini dah. Sudah guys, sudah. Nanti baru kita cari dia punya penutup. Jom. Kuah enggak daun juga. Enggak. Itu mau ya. Tahu. Oh. Sudah deh. Ini ngambil daun pasak penutup ya. Sekah, aku ngambil
Jangan sampai kerubut malam hari itu. Dah mam tak? Ni dia punya penutup guys. Jom. Okay. Nai nama ulah dek. Terak baru tual je. Okey. Tunggu masak. Okey guys, kita tunggu masak. Ini dia. Saya punya pangsuh babinya sudah masak guys. Itu dia sudah berasap-berasap. Ini penutup kita buang . Nya mana apo raya mana tu ini ada satu lagi. Mana? Mantap. Try dulu guys, try dulu. Lama tu, mana yang agak mahal ni? Memang. Ume. Okay guys. Makin lumat. Ramai. Engkau, aneng lah orang tua dulu. Dah ni mulai baik pula. Okey. Okey. Macam mana? Kita kena kuat kau. Siapa ya? Kau kena ambil budak kau. Lambat kan? Belum makan dah. Lambatnya, mari waktunya. Cikgu dah sikit nak makan salam. Hai. Apa? Hello guys. Amu. Hello guys. Purau. Bukan purau, no. Purau. Ini purau. Ini yang purau. Atau depan dolar yang sini dah, ya. Nah, ini depan papi tau. Dada. Surau, nama surau. Tau. Angat maya si purau. Purau, dan purau. Saya atas celar. Tau, baru purau. Tau. Taban kemu. Malu. Ini apa menit berat. Malu, ya. Ada orang malik tu. Anak ni jauh ke dulu lah. Jauh sebenarnya kan. Masuk dulu saya. Masin dah cukup. Cukup. Tidak. Mana pula? Maka dek review aku tak tahu. Bula kena dek. Okey. Ui. Okey, kita makan.
Hello guys, ini dia guys. Sana bagi tu rumah rasa lah rasa. Tuk tak masih ada. Dah tu rumah rasa. Okey, tukar babi. Tukar babi. Tukar babi. Tukar Neo. Rasa tukar Neo. Okey bos. Tukar Neo rasa apa? Rasa tukar. Okay. Lawak saya tu pernah kita. Tuk mesti kerabu bangga. Mesti guys. Nama tu? Bebek. Oh, itu palo. Ini kerabu macam pakis. Ini usus organ dalaman babi. Babi umbut pantu. Sup. Ini pucuk paku goreng. Ini cendawan. Ini beras. Masak secara tradisional semua ni. Ini ayam goreng. Kerabu mangga. Okey, saya mau rasa, saya mau rasa pula. Saya nak suruh korang rasa. Ibu kita nak rasa tau. Ya, rasa lah. Spek dulu. Mesti spek. Saya gigir. Gigi di belakang macam mana? Gigi depan kena rai. Rai ambil ya, malau. Apa yang labuh kedua? Cok, ini lah tahu dia merayan. Kumpai dia merayan. Selo. Okey. Okey, sudah. Sudah. Saya makan.